Impact Kids. Halo, halo, halo. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar pagi hari ini? Pasti baik-baik semua, kuat dan sehat. Karena ada Tuhan Yesus di dalam hati adik-adik semua. Berjumpa lagi sama siapa ini? Berjumpa lagi sama Bapak Goofy. Semua pasti semua semangat, semua pasti senang. Dan Bapak Goofy senang melihat adik-adik semua penuh dengan ceria, penuh dengan senyuman yang indah karena sukacita mengenal Yesus Kristus dan Papa Mama kasih sama adik-adik semua. Nah, adik-adik, kita mau merenungkan Alkitab. Siapkan Alkitabnya, nanti kita baca Alkitab bersama-sama ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami mengasihi Alkitab dan kami mau membaca Alkitab setiap hari. Berbicaralah kepada kami pada saat kami membaca firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pernah gak adik-adik merasa takut atau khawatir? Khawatir itu takut. Takut apa yang akan terjadi dalam keadaan baru, misalnya kalau adik-adik ada nggak yang pernah pindah ke kota yang baru? Oh, kita kadang-kadang takut nanti di sana ada teman nggak ya? Atau siapa yang baru naik kelas? Mungkin kita takut. Wah, di kelas yang baru gurunya baik atau galak? Apakah gurunya suka menolong atau tidak? Apakah gurunya ramah atau gimana ya? Nah, kadang-kadang kita takut karena kita belum tahu apa yang terjadi. Makanya kita khawatir dan takut. Tetapi Alkitab memberi nasihat kepada kita untuk jangan khawatir. Mari kita buka. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. 1 Petrus ayat pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Yuk kita buka Alkitabnya dan kita baca. Bapak Goofy bacakan untuk adik-adik semua ya. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Sekali lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Tuh, adik-adik bisa dengar ya. Jangan khawatir. Serahkan ketakutan, serahkan kekhawatiran kepada Tuhan, sebab Ia memelihara kamu. Sama seperti papa, mama, orang tua yang mengasihi kita, memelihara kita, kasih makan kita, melindungi kita. Kalau ada yang kita takut, dibilang, oh, jangan takut. Tuhan memelihara kita. Tuhan yang memberi kita pertolongan. Tuhan yang memberi kita perlindungan. Tuhan yang memberi kita pertumbuhan dan sukacita. Jadi, jangan khawatir. Misalnya kalau kita harus naik kelas, jangan khawatir teman-temannya. Kalau kita harus pindah tempat, kalau kita harus pindah sekolah, mungkin orang tua kita pekerjaannya pindah, kita harus pindah kota. Jangan khawatir dan jangan takut, sebab Tuhan yang memelihara kita. Adik-adik sekalian, Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang menjelma menjadi manusia. Tuhan harus pindah dari surga ke bumi. Wah, pasti khawatir ya. Nanti di bumi seperti apa? Yang pasti di bumi beda sekali seperti di surga. Tapi Tuhan tidak takut karena Tuhan memelihara. Yesus dipelihara, Yesus dipimpin, Yesus dituntun sampai Dia menjadi juru selamat kita. Tuhan Allah menjadi manusia supaya mengenal kita, supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus,
dan kita bisa percaya kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik di sini percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa, yang bisa menolong, Tuhan yang bisa berkuasa untuk bisa menyelamatkan, untuk menghapus dosa adik-adik semua. Percaya? Siapa yang percaya? Angkat tangan. Ya, kita harus percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita percaya Tuhan Yesus dan Juru Selamat, kita jangan khawatir, karena Tuhan memelihara kita. Oke adik-adik, jangan lupa ayatnya dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita berdoa, setiap hari kita berserah kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memelihara kami. Kami berterima kasih atas orang tua, atas sekolah, atas gereja yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas teman-teman, guru-guru, dan semua orang yang Tuhan berikan di sekeliling kami. Kami tidak mau khawatir kalau ada mungkin ada hal-hal yang mengkhawatirkan, ada bencana, ada kejahatan sekeliling kami. Kami mau berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah supaya kami dapat dilindungi. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin percaya terus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan kami. Makanya kami tidak khawatir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan Bapak Goofy. Sampai jumpa di Impact Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.